Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kakak-kakak semua, teman-teman semua, kami di sini akan menjelaskan mengenai progres tugas PRD kami dari progres pertama hingga progres final. Dan kami di sini memilih kasus infrastruktur kelautan, khususnya abrasi yang terjadi di Pantai Kuta. Nah, next. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 6, terdiri dari 8 orang laki-laki yang nama dan ininya mungkin bisa langsung dibaca aja. Next. Latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi kasus ini ialah data lembaga United States Geological Survey yang tertera pada gambar di samping kanan yang menunjukkan tren abrasi pantai di sepanjang kecamatan Kuta yang mencapai minus 0,46 yang memiliki arti terjadi pengikisan pantai sebesar 46 cm per tahun dari tahun 1972 hingga tahun 2020. Next. Berangkat dari latar belakang tersebut, kami merancang suatu desain yang mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan abrasi pantai tersebut. Adapun solusi tersebut didasari oleh ide yang pertama, alat tersebut mampu menjadi solusi bagi permasalahan abrasi di Pantai Kuta. Yang kedua, alat tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan di Pantai Kuta seperti kegiatan adat, kegiatan keagamaan, dan kegiatan pariwisata. Selanjutnya, alat ini juga diusahakan tidak membutuhkan pemeliharaan sulit dan berbiaya besar. Alat ini juga tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang berpotensi merusak lingkungan di sekitar. Next. Nah, didasari dari ide-ide tersebut, maka kami di sini memberikan 3 solusi alternatif yang menurut kami ini bisa menjadi solusi dari permasalahan tadi. 3 solusi alternatif tersebut, yang pertama ada seawall, yang kedua ada beach nourishment, yang ketiga ada breakwater. Nah, next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari 3 solusi alternatif yang kami berikan. Nah, selanjutnya ada kriteria desain yang telah kami pilih. Nah, ada 5 kriteria desain yang telah kami pilih. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada morfologi pantai atau bentuk pantai, ketiga ada biaya konstruksi, yang keempat ada pemeliharaan, yang terakhir kegiatan masyarakat. Next. Nah, berikutnya penilaian solusi alternatif. Nah, berikut merupakan penilaian yang telah kami lakukan terhadap 5 kriteria yang telah kami pilih. Untuk seawall, jumlah nilainya sebanyak 13, sedangkan breakwater jumlah nilainya 17, dan beach nourishment jumlah nilainya 15. Next. Nah, berdasarkan penilaian yang ada di slide sebelumnya, kami memilih solusi untuk permasalahan abrasi di Pantai Kuta dengan desain breakwater rubble mount. Karena dinilai desain ini cocok dengan perairan dangkal Pantai Kuta dan memiliki nilai estetika. Next. Selanjutnya adalah spesifikasi material. Breakwater rubble mount ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu armor layer yang tersusun dari tetraport beton. Yang kedua ada underlayer yang terdiri dari batu alam yang besaran kasar, dan lapisan terakhir adalah core layer atau lapisan inti yang tersusun dari quarry rocks. Next. Nah, berikut adalah desain dari breakwater rubble mount yang kami buat. Next. Berikut adalah desain 3 dimensi yang kelompok kami telah buat. Next. Desain per layer. Armor layer memiliki ketebalan 1,4 meter. Lalu under layer memiliki ketebalan 1 meter. Lalu core layer memiliki tinggi maksimum 10,5 meter. Next. Berikut alat yang dibutuhkan untuk membangun breakwater rubble mount. Next. Berikut adalah tabel perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk membangun breakwater rubble mount. Yang pertama terdapat armor layer, yaitu biaya untuk tetraport beton dengan harga kira-kira 43 miliar rupiah. Kemudian terdapat biaya pressing tetraport beton dengan harga kira-kira 500 juta rupiah. Kemudian terdapat biaya transport tetraport beton dengan perkiraan harga 300 juta rupiah.
Kemudian untuk underlayer terdapat biaya pengurukan dan placing batu alam besar dengan jumlah harga kira-kira 16 miliar rupiah. Kemudian untuk core layer terdapat biaya pengurukan dan placing batu alam kecil dengan jumlah harga kira-kira 50 miliar rupiah. Kemudian untuk biaya lain-lain terdapat biaya pengadaan barang kerja dengan jumlah harga 25 juta rupiah. Untuk total harganya sebesar 110 miliar 315 juta dan 19 ribu rupiah. Selanjutnya terdapat poster yang telah kami buat berisikan informasi mengenai desain breakwater rubble mount, berikut juga dengan sketsa dan materialnya, bersamaan juga dengan cara kerja dan estimasi biayanya yang telah dijelaskan di presentasi sebelumnya. Rancangan desain alat pelindung pantai berjenis breakwater rubble mount. Rancangan ini hadir sebagai solusi dari permasalahan abrasi, khususnya abrasi yang terjadi di Pantai Kuta. Abrasinya terjadi dari tahun 1972 sampai 2020 dengan rata-rata abrasi 46 cm. Breakwater rubble mount memiliki nilai estetik dan cocok dengan kedalaman pantai, sehingga dapat hadir menjadi solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Panjang breakwater ini 600 meter dengan lebar 34 meter dan tinggi 10,5 meter dari dasar laut. Breakwater rubble mount terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama berupa core layer dengan material penyusun quarry stone, sedangkan lapisan kedua berupa underlayer dengan material batu alam, dan lapisan terakhir berupa armor layer dengan material tetrapod beton. Breakwater ini bekerja dengan melemahkan energi gelombang yang sampai ke pantai sehingga dapat mengurangi abrasi yang terjadi. Berikut visualisasi dari rancangan breakwater rubble mount. Sekian dari kami dan terima kasih.